Selamat sore semuanya. Saya Wisang Beri dari Wayang Merdeka akan mementaskan wayang alien. Suatu hari di planet alien terdapat si Bago, si alien yang tampan dan si hitam. Mereka mengajak ngobrol tentang kondisi bumi yang memburuk. Wah, hitam. Apa si Bagong? Kondisi bumi ini semakin memburuk. Gimana ini? Wah, apa aja kondisinya? Sungai banjir, kebakaran hutan, es di kutub utara dan selatan mencair, bumi memanas. Wah, buruk nih. Gimana ya caranya mengatasinya? Gini, si hitam, kita akan melakukan misi ke bumi, menangkap dan menculik manusia-manusia yang nakal. Oh iya ya, baiklah kalau begitu. Kita harus nyalakan bumi sekarang. Thank you.
menuju ke bumi. Wah, ada manusia nih. Gimana ya? Halo manusia putih. Halo alien. Mau apakah kamu? Kami adalah alien dari planet alien. Mau apakah kamu? Apakah yang kamu lakukan, manusia putih? Oh, saya sedang membuang sampah di sungai. Kalau begitu, jangan begitu ya. Wah, kenapa, alien? Karena itu bisa mencemar sungai dan menyebabkan banjir. Oh, kalau begitu, saya harus apa? Saya akan menculik kamu, manusia putih. Jangan, jangan! Wah, ada. Apa ini manusia atau alien? Nih, tebak. Ya begitulah. Hei kau, alien. Mau apa alien lain? Saya menugaskan kamu untuk mencari manusia nakal. Oh, begitu. Saya akan mencari targetnya. Sepertinya ada manusia nakal lagi yang menambahi hutan. Oh, kalau begitu kita tangkap saja dan culik saja. Baiklah, alien lain. Thank you.
kalian adalah manusia nakal lagi. Apa ini aliennya? Hei kau manusia pink, ada apa? Apa yang sedang kau lakukan? Saya sedang menebang pohon di hutan ini. Untuk apa alasannya menebang pohon di hutan? Ya, nggak tahu, tapi saya mau bikin kertas dari pohon. Kalau begitu, saya akan culik kamu. Ini ada umum kosong atau beneran? Ini beneran. Saya menculik kamu agar saya ikut bersih kamu di UFO. Wah, ini gak seriusan. Ya, saya ini seriusan. Berarti kamu jangan juga bohong. Wah, gimana ya ini? Saya akan culik kamu sekarang. Saya akan menunggu UFO-nya untuk menculik kamu. Tidak. Saya itu kasih kamu agar mengingatkan bahwa jangan membuang sampah ke sungai. Mengapa? Karena sebanyak sungai itu bercerma sampah karena ulah ada sendiri membuang sampah ke sungai. Begitu ya. Sekarang saya ingatkan, janganlah membuang sampah di sungai dan janganlah membuang sampah sembarangan. Itu juga berdampak pada bumi kita yang mulai rusak. Begitu. Minta maaf. Saya akan memberikan kamu ke bumi. Terima kasih ya sudah mengingatkan aku.
itu jika enam kita mulai. Waduh, gimana ini? Kok saya di UFO? Saya mengintubasi kamu dalam kasus bumi yang akan mulai rusak. Apa? Saya kasih pertanyaan untuk kamu. Mengapa Anda menebang pohon di hutan? Ya udah tahu kok tanya saya. Begini, jika Anda menebang pohon di hutan, maka hutan itu semakin gundul dan menyebabkan banjir sana. Oh, gitu ya. Ya iyalah. Karena begitu, saya janjikan jagalah kebersihan lingkungan Anda. Dan jika tidak, maka bumi akan mulai rusak. Lihatlah bumi sekarang. Oh, begitu ya. Tapi kok masih bersih? Ya di luar angkasa kelihatan bersih, tapi karena emang di sana banyak yang kotor. Lihatlah, banyak kebakaran hutan, es di kutub akan mencair. Sungai banyak yang bercemar, banjir. Kalau begitu, maaf ya. Iya, saya maafkan kesalahan kamu. Kalau begitu, balikkan saya ke bumi. Ini satu syaratnya, agar Anda kembali ke bumi. Anda harus diingatkan untuk jangan menebangi pohon di hutan. Dampaknya juga akan besar bagi hutan. Jadi gitu ya. Oh. Thank you.